Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sedang apa ini? Saya mau persihkan ini kan Pak. Kalau oh. kan tak kalau tak persihkan ini kalau dibusuk kan tak bisa mau hasil hasil itu bagaimana? Kalau sudah dicapek kerja kalau tidak ada hasilnya bagaimana Pak Ustad? Oh gitu. Nanti kalau hati saya aja kalau tidak persihkan kan tak baik. Soalnya, kan? Ini kira kira umurnya berapa nih Pak? Ini umurnya baru 60 hari ini Pak. Biasanya kalau panennya itu berapa hari Pak? panennya aja sekitar sembilan. Hmm. Boleh nggak saya tanya Pak? Ya, boleh. Ada apa-apa. Itu gimana caranya supaya tanah itu bisa subur, gembur gitu Pak ya? iya kalau dia gembur, Pak. Ini dibawahkan di pupuk kandang, harus di pupuk-pupuk yang ampuh-ampuh itu baru dia dapat hasil, Pak Ustad. Harus dipacu-pacu ya, dulu. Gitu. dulu dia didalamkan dulu baru dia diolahkan dulu baru ditanam itu baru berhasil. Oh, hmm, pupuk kandangnya sendiri ya, dari pupuk kandang eh, apa -apa? dari di bawah dulu kan. Terus pupuknya rabuk-rabuk yang horia yang mana yang baru anu dulu baru dicangkuli. Oh, di dalamnya ada pupuk Di itu. Dalam ada di pupuknya dulu baru ada anunya hasilnya Pak ustadz Baru kemudian ditanami setelah itu ya. Iya, baru ditanamkan dulu. Oh, tapi setelah dipupuk itu enggak enggak langsung ditanami kan, Pak ya? Enggak, enggak, pupuk tunggu dulu, ya? tunggu dulu baru dia dipertindakan di dipanah dulu anunya kan bekas pupuk-pupuk itu. Tanaman ini biasanya ada hama nya nggak pak? Ya, hama ini besar hama kalau enggak obat-obatin kan obatnya mahal-mahal ini kan. Iya disemprot pakai-pakai mesti pakai di tongkat-tongkat itu. Ini itu enggak. yang dicabuti tadi apa pak? Ini kan dia busuk ini. Oh yang busuk-busuk bisa -busuk busuk -busuk busuk diambil busuk ya? Ini Kan dipersihkan dulu ini semua di busuk-busuk itu kan tidak menular itu kan? Oh menular pak ya? Iya menular kan tidak dipersihkan ini kan harus menular ini kan? Oh Ustaz. itu. Insyaallah. Terima kasih banyak pak ya. Iya sama-sama. <laughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'du ya Islam Tadi kita mendengar bagaimana bapak petani ini Mengolah tanah Kemudian bagaimana supaya subur dan gembur Dan menghasilkan tanaman yang tentunya tanaman yang sehat Dan buah-buahan yang diinginkan juga kemudian sehat <tuh> Ini mengingatkan kepada kita sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tanah itu seperti hati. Hati itu bagaikan tanah. Kata Rasulullah, "Masaluma bahasani Allah minal huda wal ilm." Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu? "Kama salighaitsin asabat ardan." Seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah ta'ibah. Di antara tanah tersebut ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma' wa'ambatatil kala ushbal kathir. Dia bisa menerima air dengan baik dan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan, kata Rasulullah. Kemudian di antara tanah itu yang amsakatil ma' hanya bisa menampung air saja. Sementara ia tidak bisa mengambil banyak manfaat dari air tersebut. Dan orang-orang mengambil dari air tersebut untuk minum mereka untuk pengairan dan yang lainnya. Wal akhar hiya qi'an. Wal ukhra hiya qi'an. Kata Rasulullah, tanah yang lainnya ada yang licin. Dia tidak bisa menerima air. Dan dia pun tidak bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan air hujan itu adalah ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah itu adalah hati manusia. Dan hati manusia, bagikan tanah, apabila hati itu ingin menjadi hati yang gembur dan subur, berarti hati itu harus diolah, berarti harus itu diberikan uh, berbagai macam sesuatu yang bisa menyuburkannya, Ya, yeah, berupa obat-obat yang bermanfaat, <tuh> ataupun apa namanya, tadi diberikan apa tadi, Pak. Uh, diberikan pupuk. Demikian pula hati, supaya hati kita ini subur dan gembur bagaimana caranya. Kita pun juga berarti harus mengolah hati, diberikan pupuk-pupuk yang bermanfaat untuk hati. Supaya hati itu pun menjadi gembur dan subur dan gembur. Ketika air hujan berupa ilmu itu <tuh> turun, hati pun bisa menerima dengan baik. Lalu menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman amal. Berbagai macam nerumputan-nerumputan buah-buah amal yang yang tentunya ranum. akal Islam, azakumullah. Maka siapa saja di antara kita yang ingin mempunyai hati yang subur dan gembur, tanyalah kepada para petani bagaimana mereka mengolah tanah. Dari situlah kita tahu bahwa ternyata hati pun harus diolah. Bagaimana dicangkul dulu berarti hati kita harus dibiasakan, dicangkul dengan amalan-amalan dicangkul dengan berbagai macam ya kebiasaan yang harus kita biasakan berupa amalan saleh. Karena terkadang seseorang hamba itu begitu berat dalam beramal. Kalau kita kita tidak membiasakan dalam amalan saleh, hati pun merasanya dan hawa nafsu pun juga biasanya tidak menginginkannya. Makanya kita lihat manusia ada yang berat beramal saleh, berat untuk sholat, berat membaca Al-Quran, berat untuk berzikir. Kenapa? karena ia tidak membiasakan diri ia terhadap amalan-amalan tersebut harus dicangkul diberikan apa sesuatu yang bisa memberikan kegemburan dalam hati kita apa itu berupa zikir zikir itu bagaikan air berupa ilmu ilmu itu bagaikan air hujan kata Rasulullah di mana air hujan yang turun itu akan memberikan kesuburan pada hati kita maka kemudian kita pun juga harus men apa namanya memelihara tanaman-tanaman amal ini dari hama-hama yang bisa merusaknya. Apa itu hama-hama tanaman amal? Kalau mungkin tanaman seperti ini, hamanya berupa ulat, belalang, dan yang lainnya. Tapi tanaman amal, hamanya apa? Rasa ujub, bangga diri, sombong dengan banyaknya amal. Atau ia tidak ikhlas beramalnya karena mengharapkan pujian manusia. Akhirnya apa? Tanaman itu rusak. Bahkan kering kerontang oleh penyakit-penyakit yang merusak hal seperti itu. Masalah hati, akhi, masalah yang sangat penting dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebelas kali untuk menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Asy-Syu'ara menyebutkan bahwasannya keselamatan seorang hamba tergantung pada hatinya. Allah berfirman, Yawma la yanfa'u malu wala banun, illa man salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Rupanya keselamatan kita pada kehidupan akhirat nanti adalah merupakan ya keselamatan kita tergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat, semakin pula selamat pada kehidupan akhirat nanti akal Islam. Jadi tanah hati kita ini hendaknya kita perhatikan. Ya. Apabila kita bercocok tanam dan kita melihat bagaimana petani berusaha menjadikan tanah itu subur dan gembur, kita pun harus berpikir bagaimana caranya menjadikan hati kita subur dan gembur. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Bahwa apabila kita ingin menggemburkan tanah, harus dengan berbagai macam proses, maka kita pun harus menyuburkan hati kita dengan proses pembiasaan, amalan saleh dan berbagai macam amalan-amalan supaya bisa menerima ilmu itu dengan baik sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman amal. Wabillahi taufik, subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh